Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin amma ba'd. Baiklah teman-teman hebat guru Nusantara baik dari Merauke sampai Aceh. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya berbagi bagaimana cara membuat men-screenshot sesuatu dari Google ataupun dari komputer kita dengan cara yang pertama dengan menggunakan program bawaan, yaitu dari laptop. Seperti ini programnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin amma ba'd. Baiklah teman-teman hebat guru Nusantara baik dari Merauke sampai Aceh. Pada kesempatan ini izinkanlah saya berbagi bagaimana cara membuat men-screenshot sesuatu dari Google ataupun dari komputer kita dengan cara yang pertama dengan menggunakan program bawaan. Ya, yaitu menggunakan snipping tool ya. Bapak Ibu silakan klik di komputernya ataupun di PC-nya, di browsernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin amma ba'd. Baiklah teman-teman hebat guru Nusantara baik dari Merauke sampai Aceh. Pada kesempatan ini izinkanlah saya berbagi bagaimana cara membuat men-screenshot sesuatu dari Google ataupun dari komputer kita dengan cara yang pertama dengan menggunakan program bawaan, itu tekan seperti ini, letakkan di bawah seperti ini di searchingnya, kemudian ketik snipping tool, tulisannya seperti ini Bapak Ibu, kemudian tinggal klik saja ya, klik snipping toolnya, maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin amma ba'd. Baiklah teman-teman hebat guru Nusantara baik dari Merauke sampai Aceh. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya berbagi bagaimana cara membuat men-screenshot sesuatu dari Google ataupun dari komputer kita dengan cara yang pertama dengan menggunakan program bawaan. Akan muncul seperti ini ya. Bapak Ibu tinggal klik, kemudian nanti program snipping toolnya akan muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin amma ba'd.
Baiklah, teman-teman hebat guru Nusantara, baik dari Merauke sampai Aceh. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya berbagi bagaimana cara membuat men-screenshot sesuatu dari Google ataupun dari komputer kita dengan cara yang pertama dengan menggunakan program bawaan di laptop atau PC Bapak Ibu guru semua. Kemudian pada gambar ataupun di Google yang mau di screenshot, silakan disorot terlebih dahulu. Bapak Ibu sorot mana yang mau di screenshot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin, amma ba'd. Baiklah, teman-teman hebat guru Nusantara, baik dari Merauke sampai Aceh. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya berbagi bagaimana cara membuat men-screenshot sesuatu dari Google ataupun dari komputer kita dengan cara yang pertama dengan menggunakan program bawaan. Kemudian pada tombol di keyboard itu Bapak Ibu bisa ketikkan Ctrl dan huruf F, kemudian pastikan di grup Telegram atau WhatsApp-nya. Jadi Bapak Ibu, saya ulang lagi, ketika program snipping tool terbuka, maka Bapak Ibu pilih dulu yang mana yang mau di screenshot, apakah berupa gambar, apakah berupa browser YouTube. Silakan disorot dulu YouTube-nya. Kemudian setelah disorot, klik tool new di program snipping tool-nya ya. Kemudian klik new, kemudian Bapak Ibu drag ya. Drag, silakan di drag di YouTube-nya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sorot di grup Telegram-nya atau WhatsApp-nya. Kemudian tekan di laptopnya tulisan Ctrl, itu biasanya ada di samping kiri bagian bawah di keyboard Bapak Ibu. Kemudian secara bersamaan juga jangan dilepas Ctrl-nya. Kemudian tekan huruf V ya. Kemudian maka hasil screenshot-nya akan muncul di grup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin, amma ba'd. Baiklah, teman-teman hebat guru Nusantara, baik dari Merauke sampai Aceh. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya berbagi bagaimana cara membuat men-screenshot sesuatu dari Google ataupun dari komputer kita dengan cara yang pertama dengan menggunakan program bawaan Telegram Bapak Ibu ya. Kemudian cara kedua, Bapak Ibu bisa juga menggunakan keyboard di laptop Bapak Ibu semua. Silakan dilihat di keyboardnya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin, amma ba'd. Baiklah, teman-teman hebat guru Nusantara, baik dari Merauke sampai Aceh. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya berbagi bagaimana cara membuat
Men-screenshot sesuatu dari Google ataupun dari komputer kita dengan cara yang pertama dengan menggunakan program bawaan. Pertama, silakan sorot dulu apakah itu entah di YouTube ataupun di gambar-gambar yang mau di-screenshot. Kemudian setelah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Amma ba'd. Baiklah, teman-teman hebat guru Nusantara, baik dari Merauke sampai Aceh. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya berbagi bagaimana cara membuat men-screenshot sesuatu dari Google ataupun dari komputer kita dengan cara yang pertama dengan menggunakan program bawaan. Bapak Ibu guru, silakan tekan di keyboardnya, yaitu tulisan Shift RL, kemudian dan tekan juga secara bersamaan PRTSC. Itu biasanya ada di atas kanan sebelah kiri tombol delete. Ya, Bapak Ibu tekan secara bersamaan ya. Jangan lupa, jangan di satu-satu, tetapi ditekan secara bersamaan. Setelah selesai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Amma ba'd. Baiklah, teman-teman hebat guru Nusantara, baik dari Merauke sampai Aceh. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya berbagi bagaimana cara membuat men-screenshot sesuatu dari Google ataupun dari komputer kita dengan cara yang pertama dengan menggunakan program bawaan. Bapak Ibu tinggal sorot di grup Telegramnya atau WhatsAppnya, letakkan kursornya, kemudian sama seperti tadi di cara pertama. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Amma ba'd. Baiklah, teman-teman hebat guru Nusantara, baik dari Merauke sampai Aceh. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya berbagi bagaimana cara membuat men-screenshot sesuatu dari Google ataupun dari komputer kita dengan cara yang pertama dengan menggunakan program bawaan. Ibu silakan tekan di keyboardnya lagi Ctrl dan huruf V secara bersamaan, maka hasil screenshotnya akan bisa tampil di grup Telegramnya ataupun WhatsAppnya ataupun di grup program Word yang Bapak Ibu kendaki. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu guru hebat, pada tutorial hari ini adalah yang pertama, bagaimana cara men-screenshot sesuatu baik itu di YouTube ataupun di gambar, itu bisa menggunakan program bawaan laptop yaitu namanya Snipping Tool. Bapak Ibu tinggal searching di programnya, kemudian jika ketemu Bapak Ibu klik program Snipping Toolnya, kemudian akan muncul toolnya, kemudian Bapak Ibu tinggal
sorot mana yang mau di screenshot, bisa YouTube, bisa Google, kemudian tekan tool new di snipping toolnya. Setelah itu baru Bapak Ibu tinggal drag, jangan dilepas, drag sampai gambar yang diinginkan. Setelah itu Bapak Ibu sorot grup telegramnya ataupun WhatsAppnya, kemudian tekan di keyboard CTRL secara bersamaan ditambah dengan huruf V, maka hasil screenshotnya akan terlihat. Begitu juga cara kedua, sama Bapak Ibu tinggal sorot di YouTube-nya, kemudian tekan di keyboard CTRL bersamaan dengan PRTSC, itu di atas kanan keyboardnya, samping kiri daripada delete. Kemudian tinggal tekan bersamaan, setelah itu sorot grup telegramnya, kemudian tekan lagi CTRL dan huruf V secara bersamaan. Maka hasil screenshotnya akan kelihatan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, amma ba'd. Baiklah teman-teman hebat guru Nusantara, baik dari Merauke sampai Aceh, pada kesempatan ini izinkanlah saya berbagi bagaimana cara membuat men-screenshot sesuatu dari Google ataupun dari komputer kita, dengan cara yang pertama dengan menggunakan program bawaan ini ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya berikan tutorial pada kesempatan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, amma ba'd. Baiklah teman-teman hebat guru Nusantara, baik dari Merauke sampai Aceh, pada kesempatan ini izinkanlah saya berbagi bagaimana cara membuat men-screenshot sesuatu dari Google ataupun dari komputer kita, dengan cara yang pertama dengan menggunakan program bawaan.